penangkapan terhadap dua orang pelaku. Awalnya satu orang pelaku dengan inisial RT, berusia. Halo Tribuners, kembali lagi bersamaku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Anak Lilis Karlina, seorang pedangdut Tribuners berinisial RD, ditangkap polisi usai terjerat dalam kasus narkoba. Dikatakan RD menjual narkoba secara online maupun offline kepada customernya. Saat ini pun Tribuners RD ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah Tribuners, menurut para pengakuan warga sekitar tempat Lilis Karlina tinggal, Lilis Karlina dan juga anaknya jarang sekali bergabung dengan sekitar. Dikatakan RD tidak pernah tampak dalam acara apapun di perumahannya. Kamu simak dulu berita yang satu ini. Kabar anak Lilis Karlina ditangkap polisi terus menjadi perhatian. Padahal, ia masih duduk di kelas bangku SMP. Sang putra berinisial RD 15 tahun menjajakan narkoba secara online. Hal tersebut diungkapkan oleh Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain dalam konferensi pers di Mapolres Purwakarta. Dikatakan, obat yang dijual oleh putra Lilis Karlina ini diketahui tak memiliki izin edar saat dijual online dan kemudian diedarkan kembali. Adapun polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa obat-obatan terlarang, diantaranya 925 butir obat Heximer, 740 butir obat Tramadol, dan 200 butir obat Trihexypenidil. Hingga kini, Lilis Karlina belum memberikan tanggapan terkait kasus putranya ini. Penangkapan terhadap dua orang pelaku, awalnya satu orang pelaku dengan inisial RT, berusia, terserah kita miris, berusia 15 tahun, pekerjaan pelajar dan desa Ciwareng, Kabupaten Cikau, Purwakarta. Unsur perannya tersangka yaitu menggunakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Nah Tribuners, menurut pengakuan warga, RD jarang sekali terlibat dalam acara-acara di kompleks seperti 17 Agustusan nih. Dikatakan juga Lilis Karlina pun jarang tampak di acara pengajian ibu-ibu kompleks. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa ya, like, comment, and subscribe this channel. Aku Nadia, I'll see you on the next time. And thank you for watching. Bye.